Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau unboxing paket aku ya. Nah itu aku ada beli di online shop, yaitu Shopee. Di sini aku mau langsung unboxing aja ya. Yang gak suka sama video ini boleh di skip aja, boleh di skip, boleh saja di skip ya. Di sini aku buka yang ini dulu. Ini aku tuh sambil jagain si Dede Bayi loh. Wah, aku jagain si Dede Bayi dulu ya. Karena aku tuh gimana ya, kalau nggak dijagain dia tuh belum terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Maksudnya terlalu bisa berdiri. Nah di sini aku mau langsung. Dede turun. Jangan nek-nek ya. Ini aku mau unboxing yang ini dulu. Sebenarnya sih pakai cuma satu aja sih, yang lainnya tuh belum datang, gitu. Ini aku buka dulu. Semenjak ada online shop, jadi aku tuh sekarang belinya online mulu. Kalau kalian gimana? Sama nggak sama aku? Pasti sama sih rata-rata loh yo sekarang tuh. Ini aku ada beli apa ya? Kalian penasaran? Penasaran ya? Iya. Iya, jadi penasaran juga. Iya sayang tuh. Oh, iya penasaran juga. Penasaran juga. Tara. Ini tuh packingannya bagus banget, super bagus banget packingannya loh. Selain dikasih jus di dalamnya ada bubble wrap, dan itu tebel banget. Tebel banget loh. Kita langsung buka aja ya, isinya apa aja. Yang gak suka skip wae. Skip wae loh, rapopo, skip wae. Jangan ya, sibuk kok ya, jangan ya. Main-main itu buku kakak. Nah, tara, di sini ada Listerine. Listerine ini termasuk murah di Shopee ya, murah ya dia tuh, termasuk murah. Nah, selain Listerine di sini juga aku ada beli cotton bud. Aku udah beli cotton bud juga. Cotton bud. Lihat mereknya sih tadinya bagus, tapi yang datang tuh yang biasa ternyata. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah juga 4.500. Nggak apa-apa. Di sini aku ada beli sabun sisa. Ini aku beli satu. Di sini ekstra 55%, berarti ini ekstranya ya. Soalnya sabun mandi si Dede itu udah habis. Kemarin 2 hari aku mandi pakai sabun Gif. Sabun Gif aku mandiin loh. Pakai ini, udah unboxing. 2. Jadi ini dan juga ini paketnya. Satu paket tadi ada 3 produk. Satu paket ada 3 produk. Nah, yang terakhir nih sebenarnya ini bukan unboxing sih ya. Ini tuh udah aku unboxing, tapi aku mau kasih tahu ke kalian kalau itu recommend banget buat kalian, apalagi buat konten kreator. Nah, ini. Kalian tahu ini? Tahu enggak? Pasti tahu dong. Nah, ini langsung aja aku unboxing juga. Nah. Tara! Ini tuh tripod bagus banget. Tripodnya bagus banget. Nah, kalian tahu kan? Nah. Coba kalian tebak ini merek apa? Ini bagus banget. Ini panjangnya kalau nggak salah tuh panjangnya sekitar mana ya tulisannya itu? Panjangnya sekitar berapa ya? Lupa aku, harus lihat dulu di handphone. Sedangkan handphone itu dipakai buat video. Kalau nggak salah sih 160 panjangnya. Kalau nggak salah nih, panjangnya 160. Ini nggak bisa aku panjangin karena kan ya pokoknya 160 panjangnya. Nah ini tuh bisa ditekuk sini sana seperti kita jalan-jalan aja sini sana ya, karena kalau di tengah-tengah itu kita nggak bisa kemana-mana, ibarat hidup kita aja gitu. Nah ini juga ada remote-nya, jadi kita bisa pakai remote ini kalau
kita lagi selfie, kita lagi apa ya, pengen foto jauh-jauh gitu loh, kalau misalnya HP-nya di mana, orangnya di mana gitu. Oke, ini juga di sini bagus banget ya, di sini bagus banget. Di bawahnya itu dilapisin sama apa? Bentar, sebentar ya sayangnya, mau tembok dulu saya ya. Bentar sayangnya. Cantik tuh, cinta aku dari semuanya kok mama. Nah. Seperti ini, itu bagus banget. Nah, ini bisa di fold seperti ini nih. Jadi nggak perlu HP takut jatuh. Apa sayang? Apa sayangku? Oh iya, oke, sebentar ya. Sebentar ya, mau bentar lagi ya. Oke? Oke. Nah, ini bisa ditarik seperti ini. Sebenarnya panjang, pokoknya kalau panjang itu 160. Oh, dompet buka. Buka. Kok mau dibuka? Sebentar ya. Ini ada iklan dulu. Tara! Jangan antar ini. Ini kakak hilang-hilang. Ini jangan ya. Gak boleh ya. Ya, gak boleh. Tadi hilang-hilang mana ya? Mainan apa ya? Dede kasih mainan apa ya? Jangan ya, ini jangan dibuka. Oke, jadi ini tripod mereknya merek Inbev. Merek Inbev, kalian wajib punya nih. Apalagi konten yang clever. Apa? Yaudah dah, ini mau buka. Tapi jangan diacak-acak ya. Nggak ada butir-butiran juga deh, nggak boleh deh. Apa ya? Oke, jadi sekian dulu untuk video hari ini. Wassalamualaikum dan terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dan juga like, share. Oke? Okay? Bye. Ibu buka.